Oke, kembali lagi bersama Mel Gaming, dan di video kali ini saya bakal nge-review game offline lagi guys. Sorry banget buat yang nungguin gua nggak upload ya, itu karena banyak urusan ya guys ya. Oke, game kali ini yang bakal saya review adalah game bertema Upload Castle. Itu merupakan dunia kehancuran dan dimana sudah tidak ada makhluk hidup lainnya, yang ada hanyalah monster. Dan di sini kita diperlihatkan cerita awal ya, dimana terjadi vulkanik ya yang menyebabkan dunia mengalami kehancuran dan bangkitnya para monster-monster. Nah, di sini kita bertugas sebagai robot ya, yang ditugaskan manusia untuk menghabisi monster-monster dan membersihkan bumi daripada monster yang mengacau ini ya guys ya. Untuk ukurannya sendiri ini enggak sampai 100 MB dan juga ini tersedia di Play Store ya, jadi kalian dapat download langsung ya. Untuk gameplaynya sendiri ini sangat mudah dimainkan ya, kalian hanya menggerakkan joystick dan karakter kalian ini otomatis menembakkan senjata ke lawan kalian ya, yang berarti auto aim ya. Jadi game ini sangat bisa dimainkan buat kalian yang pemula, pro dan juga sudah OP ya guys ya. Oke, di sini kalian diberikan pilihan untuk memilih skill hero kalian setiap kalian naik level ya. Oke, ketika kalian mati di dalam game, kalian akan diarahkan ke dalam lobby ya. Nah, dimana nanti di dalam lobby itu kalian bisa mengupgrade skill, membeli item dan juga melakukan gacha box ya. Nah, kalau kalian mati, kalian akan dapatkan gold ya, berupa chip ya, chip merah itu gold. Dan di sini kalian bisa mengupgrade skill kalian dan juga melawan boss monster ya, kalau level kalian sudah tercapai ya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai game ini. Thank you for watching and see you the next my video. Kalau kalian punya info game-game offline, kalian bisa komen di bawah, nanti saya review ya guys ya. Thank you for watching and see you the next my video.